وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب إخواني في الدين أرسلني ورسلكم الله. الحمد لله pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali dalam kajian kita pada pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang nantinya kita kaji bersama mendapatkan maunah dan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tayib, pada malam hari ini sebagaimana tema yang sudah disampaikan kepada antum semuanya melalui media sosial, bahwa pada malam hari ini kita akan mengkaji atau melanjutkan kajian kita berkaitan dengan mengenal Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana penganut sekte kufur yang bernama Syiah Al-Imamiyah atau Syiah Rafidhah di bulan Muharram ini, mereka akan merayakan hari raya agama mereka yang kedua, ya, yaitu hari raya Asyura, ya, yang secara waktu besok, ya. Jadi besok orang-orang Syiah, karena besok adalah tanggal 10 Muharram, ya, atau yang dikenal dengan Asyura, ya, Asyur dari Asyir, hari yang ke 10. Dan kita sudah memantau perkembangannya untuk Solo. Sebagaimana biasa, mereka akan merayakan hari raya Asyura ini di rumah salah satu dedengkot Syiah yang dulu menjadi dedengkot utamanya dan menjadi orang tua angkat dari dedengkot Syiah di Indonesia. Oh, ya. Jadi dedengkot Syiah di Indonesia itu kan namanya Jalaluddin Rahmat, ya. Jalaluddin Rahmat ini, Rahmat, ya, Pak Rahmat ini adalah salah satu komandan strategis pada NII yang dulu dipimpin oleh Imam Kartosuwiryo. Jadi kalau kita baca nanti sejarahnya, NII pimpinan Imam Kartosuwiryo itu punya salah satu komandan perang, komandan strategisnya namanya adalah Rahmat. Namanya Pak Rahmat, artinya orang-orang tua kita yang dulu bergabung atau dulu bersama NII pimpinannya Pak Kartosuwiryo, ya,
itu pasti mengetahui ya, artinya tahu nama namanya Pak Rohmat ini. Ya. Lah Pak Rohmat ini punya anak namanya Jalaluddin. Ya. Namanya Jalaluddin. Lah Jalaluddin inilah yang menjadi dedengkotnya Syiah hari ini. Menjadi dengkotnya Syiah hari ini. Sehingga secara strategis Jalaluddin Rohmat ini juga menggunakan jaringan kekuatan NII. Ya. Secara pergerakan ya. Karena sampai hari ini pun gerakan NII ini dicatat sebagai sebuah gerakan yang melahirkan radikalisme Islam sampai hari ini ya. Pernah saya sampaikan dulu ya, bagaimana BNPT dan Densus 88 mengeluarkan sebuah rilis sebelum bulan Ramadan atau sebelum bulan Agustus, sebelum Pilpres ya. Sebelum Pilpres, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Densus 88 pernah mengeluarkan sebuah rilis berkaitan dengan radikalisme Islam di Indonesia. Dan mereka menyebutkan ya, bahwa yang namanya organisasi Islam radikal di Indonesia ini ya bahnya itu ya ya NII sampai hari ini. Jadi kalau ditarik semuanya itu Dewan Dakwah, JAT, JAS, termasuk mungkin ada ISIS dan sebagainya, itu kalau ditarik benang merahnya ke atas, kata NI, kata BNPT atau kata Densus 88, itu bermuara kepada suatu kelompok yang namanya adalah apa? NII, pimpinannya Kartosuwiryo. Lah Rohmat, Pak Rohmat ini tokohnya punya anak namanya apa? Jalaluddin. Lah pastinya Jalaluddin, Jalaluddin muda atau Jalaluddin kecil pasti mengalami bagaimana dunia gerakan NII ini. Sehingga strategi NII di dalam menyebarkan ideologinya sedikit banyak mempengaruhi ideologi Syiah yang dianut oleh Jalaluddin hari ini. Sehingga tentunya gerakannya Syiah Indonesia ini lebih kuat mengakar gitu ya. Karena dia membawa apa? Gerakan bersama apa yang pernah dia dapatkan dari orang tuanya yang bernama Pak Rohmat itu. Taib ikhwan fillah sekumullah, Jalaluddin Rohmat ini punya istri namanya dulu ya, bininya sebelum dia cerai. Karena dulu orang-orang Syiah menganggap Jalaluddin Rohmat ini tidak akan mungkin cerai dengan bininya. Karena bininya adalah dedengkotnya Syiah, sing paling dedengkot mungkin gitulah ya. Punya suami dedengkotnya Syiah yang paling dedengkotan itu ya. Dan orang-orang Syiah dulu enggak akan pernah berpikir itu kedua manusia Syiah ini akan bercerai ya. Jadi kalau kita ngikuti rilis mereka di Facebook, di Twitter 5 tahun yang lalu, dua pasangan ini selalu dipuja-puja oleh penganut agama Syiah ini. Jadi kalau bicara keluarga, keluarga sing paling nyiah, yang paling nyiah itu, yang paling ahlul bait kata mereka, itu adalah keluarganya Jalaluddin dan bininya yang bernama Emilia ini. Karena Emilia ini militansinya terhadap Rafidhah itu luar biasa. Enggak tahu ya sekarang sampai hari ini, dulu saya lihat itu Facebooknya Emilia itu hampir 1 jam sekali itu dia nulis di Facebook itu ya. 1 jam sekali dia update. Bayangkan malam, sampai malam sekalipun itu dia selalu update tentang berita-berita tentang Syiah. Itu militansinya Emilia itu. Artinya di Indonesia gak ada wanita Syiah yang paling militan melebihi si cecenguk namanya Emilia ini. Gak ada. Sudah tuh paling militan itu. Lah orang-orang Syiah gak mungkin mengatakan apa, gak mungkin mereka ini cerai gitu ya. Tapi Allah membuktikan buat ternyata kedua pasangan ini adalah pasangan yang tidak harmonis. Pasangan yang tidak nyiah gitu ya. Terbukti 5 tahun yang lalu mereka kemudian cerai dan kemudian menjadi perbincangan hangat baik di kalangan Syiah sendiri maupun di luar Syiah gitu ya. Berita yang beredar Jalaluddin menceraikan bininya karena beda prinsip. Karena Jalaluddin kiblatnya ke Iran,
sedangkan Emilia kiblatnya ke Lebanon ya. Namanya adalah nanti ada namanya Al-Fadl ya. Jadi kalau di Iran Al-Khomeini mungkin hari ini, kalau di Lebanon ada lagi marjaknya lah, Emilia marjaknya ke Lebanon, sedangkan Jalaluddin marjaknya ke Iran. Tetapi tidak sedikit juga yang memberikan informasi di media sosial, di Facebook maupun di Twitter 5 tahun yang lalu, bahwa Jalaluddin Rohmat terpaksa menceraikan bininya yang bernama Emilia ini setelah Emilia kawin mut'ah dengan salah seorang tokoh Syiah di Lebanon. Dan itu banyak beredar. Dan itu juga ditolak oleh Jalaluddin Rohmat. Artinya Jalaluddin Rohmat tidak membantah kalau salah satu isu yang menyebar di kalangan Syiah maupun selain Syiah, bahwa Emilia diceraikan oleh suaminya yang bernama Jalaluddin karena Emilia apa? Mut'ah. Dan Jalaluddin Rohmat mungkin cemburu mungkin ya. Padahal itu ajaran agama mereka yang paling paling agung. Seharusnya kan Jalaluddin Rohmat seneng gitu ya. Bahagia kalau bininya apa? Mut'ah. Kenapa? Bininya akan mengantarkan suaminya masuk surga Firdaus. Seharusnya Jalaluddin berterima kasih kepada bininya si Emilia ini. Terima kasih biniku, kau telah mut'ah. Kalau perlu tiap hari, on itu kan ya. Kenapa? Karena mut'ahmu itu akan mengangkat derajat kita berdua, supaya nanti kita bersama Imam Ali di surga, kan gitu kan ya. Tapi ternyata enggak. Jalal cemburu sama bininya dan akhirnya apa? Diceraikan. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas beritai dua isu ini terus bergulir sampai hari ini. Dan waktu itu saya pernah pastikan kepada si Emilia ini, pernah waktu saya chattingan sama Emilia, saya tanya waktu itu karena dia menganggap saya sebagai penganut Syiah, kemudian saya tanya apa benar berita yang beredar di kalangan Wahabi, saya bilang bahwa Anda diceraikan oleh Ustadz Jalal karena mut'ah gitu kan ya. Wah, Emilianya ngamuk-ngamuk, marah-marah dia. Siapa yang bilang? Demi Allah, saya tidak akan menerimanya. Saya akan tuntut orang yang menuduh saya mut'ah di hari kiamat. Tidak pantas wanita suci seperti saya mut'ah. Loh, itu ini goblok banget nih orang. Dia yang mengeluh-elukan mut'ah, dia yang membuat hadis tentang mut'ah, dia yang mendakwahkan mut'ah, ternyata apa? Ketika dituduh mut'ah, dia apa? Dia marah. Maka oleh sebab itu saya katakan sekali lagi ya, orang-orang Syiah, ya orang-orang Syiah ini adalah orang-orang yang tidak konsekuen dengan apa? Tidak konsekuen dengan ajaran mereka ya, dengan ajaran mereka. Sama mungkin nanti kalau kita bicara tentang disertasinya Abdul Aziz itu ya, yang saya yakin juga dia tidak akan konsekuen dengan apa yang dia tulis gitu ya. Ketika dia mengatakan bahwa budak milkul yamin hari ini itu adalah setiap anak gadis yang belum memiliki suami. Lah kira-kira kalau hukum itu diberlakukan kepada anak gadisnya Abdul Aziz, kira-kira dia nerima atau tidak kira-kira? Saya yakin dia tidak akan terima. Lah oleh sebab itu makanya Syiah ini juga demikian ya. Artinya terbukti bahwa ternyata apa? Orang Syiah sendiri pun tidak mau dituduh sebagai apa? Hatta dedengkotnya yang bernama siapa? Bersama Emilia. Dia tidak terima kalau dituduh kawin apa? Kawin mut'ah. Padahal kata orang-orang Syiah dalam riwayat yang cukup banyak, orang yang mati di kalangan Syiah belum kawin mut'ah, maka dia mati dalam kondisi apa? Nanti kemaluannya puntung di hadapan Allah. Sehingga apa? Sehingga orang Syiah kalau dia belum kawin mut'ah mati, maka dia tidak akan bersama siapa? Bersama para imam-imam mereka nanti di surga. La ikhwan fiddin sakumullah. Sekarang akan kita lihat berkaitan dengan hari raya Asyura ini. Sebenarnya kalau kita lihat perbandingan atau perbedaan antara Syiah dan Ahlus Sunnah atau Islam ya, berkaitan dengan Asyura ini sangat berbeda sekali dalam keyakinan-keyakinan mereka. Karena sebelum adanya agama peringatan Asyura ya,
Jadi agama Syiah ini kan baru mengenal Asyura pada tahun 61 Hijriah. Kalaulah kita ambil tahun yang paling tua ya, 61 Hijriah kan gitu. Kenapa 61 Hijriah? Karena pada tahun itu sahabat Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu terbunuh syahid di tanah apa? Atau di sebuah tempat namanya Karbala. Karbun wa Balaun gitu ya. Yang kemudian dijadikan satu menjadi apa? Karbala. Artinya orang-orang Syiah, para penganut agama Syiah ini baru mengenal Asyura yang mereka nisbatkan kepada imam mereka itu baru pada tahun 61 Hijriah. Sedangkan Islam jauh sebelumnya 30 tahun atau 40 tahun sebelum terjadinya peristiwa terbunuhnya sahabat Husain di Karbala, Islam sudah mengenal peristiwa Asyura ini gitu ya. Yang kalau kita lihat nanti di sini misalnya dari sejak pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah turunkan kepada beliau Al-Qur'an, maka bisa kita dapatkan dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah menyebutkan inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kata Allah, sejak Allah menciptakan langit dan bumi ini, Allah juga telah menciptakan yang namanya bulan-bulan yang jumlahnya ada berapa? 12 bulan. Nah ya. Jadi bulan-bulan Qomariyah itu mulai bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah usianya sama dengan usia langit dan bumi. Oh, ya. Jadi bulan-bulan Qomariyah itu sudah ada bersamaan adanya langit dan bumi. Adapun Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai itu baru muncul sekian ratus atau sekian ribu tahun yang lalu. Ya. Bahkan kalau kita baca sejarahnya nanti bulan-bulannya Masehi itu hanya 10 bulan awalnya. Dulu belum ada Januari itu belum ada. Januari, Februari itu belum ada. Yang dulu ada mulai Maret sampai Desember. Baru nanti pada masa pemerintahan Romawi yang keberapa itu baru ditambah lagi menjadi apa? 2 bulan yaitu Januari dan Februari. Dan kemudian Januari ini kan nama seorang pendeta matahari gitu ya. Yang kemudian diletakkan oleh karena dulu orang-orang Romawi salah satunya suka menyembah apa? Menyembah dewa matahari. Salah satunya nanti mereka rayakan di tanggal 25 Desember itu. Lah nama salah satu dewanya matahari itu namanya adalah Januari. Itu salah satu nama dewanya. Yang kemudian ditetapkan sebagai salah satu nama bulan di bulan Masehi. Yang kemudian dijadikan sebagai apa? Tahun pertama oleh mereka. Dan kemudian setiap tahunnya mereka memperingatinya pada malam apa? Malam masuknya tahun baru yang bernama apa? Januari ini. Jadi orang-orang yang merayakan malam tahun baru 1 Masehi atau 1 Januari itu sama saja sebenarnya apa? Merayakan hari raya apa? Menyembah dewa matahari. Lah, bulan Qomariyah itu sudah ada sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Sejak kapan itu? Umur tahun berapa? Hanya Allah yang Maha tahu. Yang kemudian Allah katakan, ya, kata Allah, minha arba'atun hurum, ya, dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama adalah dimulai dari bulan kata Rasulullah salasun mutawaliyat kata Rasulullah. Jadi dari 12 bulan yang telah diciptakan oleh Allah ini, 4 bulannya adalah bulan-bulan yang disucikan. 3 bulannya berturut-turut,
mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Satunya adalah bulan Rajab yang terletak antara Jumadal Tsaniyah dan bulan Sya'ban, gitu ya. Ini yang harus kita pahami bersama. Lah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati orang-orang Yahudi di Madinah, di Yatsrib, setiap tahunnya berpuasa pada tanggal berapa? 10 Muharram. Ya. Jadi Islam sudah mengenal Asyura itu jauh sebelum Syiah menjadikan tanggal 10 Muharram itu sebagai hari raya, gitu ya. Lah, ini juga penting, ikhwan fillah rahimakumullah. Dan waktu itu orang-orang Yahudi menjadikan tanggal 10 Muharram itu sebagai hari apa? Hari raya mereka. Jadi salah satu hari rayanya orang Yahudi itu adalah tanggal berapa? 10 Muharram. Lah, sekarang juga sama dijadikan oleh si Syiah sebagai hari raya mereka. Jadi sebenarnya antara Yahudi dengan Syiah itu adalah apa? Sama. Jadi dulu orang Yahudi ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah bertemu dengan orang-orang Yahudi. Mereka merayakan 10 Muharram itu dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Masih mendingan Yahudi daripada agama Syiah. Kalau orang Yahudi merayakan hari raya Asyura dengan apa? Berpuasa. Masih mendingan daripada orang-orang Syiah ini merayakan hari raya Asyura dengan apa? Dengan memukul-mukul badan mereka. Bahkan ini kita lihat ada satu video. Ini kita lihat salah satu peringatan hari raya Asyura, ya. Jadi biasanya pakai pedang, oh ya. Ini sudah mulai pakai apa namanya? Ini sudah mulai pakai pistol, ya. Ditembakkan di kepala, di perutnya ini, ya. Bentar, ya. Jadi orang Syiah ini merayakannya dengan apa? Dengan menggunakan pistol, ya. Jadi ditembakkan di perutnya. Oh, ya. Jadi sudah nggak pakai pedang lagi. Oh, ya. Sekarang sudah pakai apa namanya, lebih maju lagi mungkin. Tahun depan pakai bom mungkin, ya kan? Di bazooka itu. Ya, ikhwan fillah, ini yang pertama, ya. Jadi nanti akan kita lihat, ini agak videonya, ya. Kemudian yang selanjutnya kita lihat, ya, tadi sudah saya lihat bahwa apa, sudah kita lihat bahwa apa, bagaimana orang-orang Syiah ini merayakan hari raya Asyura, ya, dengan ini kita lihat dulu. Ya. Ini orang Syiahnya ini. Ya.
dari perutnya keluar keluar darah. Nah ini jadi hari raya Asyuranya sudah makin keren. Oh, ya. Saya berharap tahun depannya pakai bazooka, kan, ya. Cuma kalau cuma pakai pistol masih KW. Oh, ya. Jadi orang Syiah itu dibom ya, di bazooka, wah itu ya. Hancur, itu baru jos ya kan? Oh, ya. Baru jos. Lah, ikhwan bismillah, begitulah koplaknya Syiah ini, ya. Ya. Koplaknya Syiah, dan itu melebihi daripada orang Yahudi. Masih mendingan si agama Yahudi dibandingkan agama apa? Agama Syiah. Jadi kalau orang-orang Syiah ini dulu apa namanya? Jadi kalau orang-orang Syiah ya. Jadi kalau orang Syiah itu merayakannya dengan apa? Nah, ini bisa kita lihat sini dalam hadis yang sahih disebutkan apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, fawajadal yahuda siyaman yauma asyura, maka mereka didapati oleh Rasulullah berpuasa pada hari Asyura. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hadal yaum alladhi tasumunahu. Rasulullah tanya, eh Yahudi, kenapa kalian berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu? Faqalu hada yaumun azim anjallahu fihi Musa wa qaumah wa gharraqa fir'auna wa qaumah fasomahu Musa syukron fanahnu nasumuhu. Wahai Rasul, wahai Muhammad, hari ini tanggal 10 Muharram ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran siapa? Fir'aun ya. Jadi Nabi Musa diselamatkan oleh Allah bersama para pengikutnya, bersama para kaumnya dari kejarannya Fir'aun, sampai kemudian Nabi Musa bisa melewati laut itu. Itu terjadi pada tanggal berapa? 10 Muharram. Ya, tahun berapa? Nah, ya tahun itu ya. Tahunnya Nabi Musa. Maka dan pada tahun itu juga, pada tanggal 10 Muharram itu juga, Allah menenggelamkan siapa? Nah, Fir'aun. Maka Nabi Musa kata orang-orang Yahudi mensyukuri. Ya, ini mensyukuri itu kan berarti kan merayakan ya. Merayakan tanggal 10 Muharram itu dengan cara apa? Berpuasa di dalamnya. Maka kami sebagai pengikut Nabi Musa juga merayakannya dengan cara apa? Berpuasa. Lah orang Syiah enggak, malah didor perutnya. Dor. Makanya ikhwan sekumullah, saya katakan apa? Orang Syiah ini lebih koplak daripada siapa? Daripada Yahudi. Ya. Nah, ini harus kita pahami bersama. Ya, mudah-mudahan tahun depan pakai tadi ya, pakai bazooka. Ya. Kalau enggak berani, kami siap membazokanya, gitu kan ya. Jadi kalau mereka enggak berani, siap enggak antum membazokanya? Siap ya. Apalagi tadi ya, yang ditembak cuman perutnya tok. Berarti kan enggak benar ya. Kalau benar tembak kepalanya, gitu kan ya. Duar. Baru jos itu kan itu ya. Ini yang ditembak perutnya, pinggir lagi. Pelurunya sampai kan. Karena kalau ditembak samping sini kan berarti kan pelurunya enggak kena ini ya kan. Coba tembaknya kan. Dada bagian kiri kan itu kan ya. Itu baru Syiah hakiki. Bukan Syiah pekat. Ini jangan-jangan orang Syiah hadir di sini. Yakin saya ada Syiah hadir di sini. Dia lagi ngintip dia. Maka Iwan Bidiskumullah, ini dia. Maka sebab itu Rasulullah mengatakan, fanahnu ahakku wa awla bi Musa minkum. Kata Rasulullah, orang-orang Yahudi, kami lebih layak untuk memperingatinya, ya, untuk mengenangnya daripada apa? Kalian. Maka Rasulullah kemudian berpuasa pada tanggal apa? 10 Muharram. Lah, kemudian dalam hadis yang lain, karena khawatir tang puasanya kita itu bersamaan dengan orang-orang Yahudi, dikhawatirkan nanti kita apa? Tasabuh dengan orang. Jadi sampai hari ini pun orang-orang Yahudi masih berpuasa pada tanggal berapa? 10 Muharram. Lah Rasulullah kemudian berniat untuk menambahnya pada tahun yang akan datang, berpuasa pada tanggal berapa? Tasu'a, pada hari ke-9-nya, supaya tidak menyerupai puasanya orang-orang Yahudi. Yang kemudian ternyata sebelum sampai bulan Muharram tahun berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dipanggil oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Berdasarkan hadis inilah kemudian para ulama memberikan penjelasan bahwa apa? Yang sunnah boleh sebenarnya puasa tanggal 10 Muharram saja boleh. Berdasarkan hadis man shoma yauma Asyura, gitu ya. Ya Rasulullah pernah ditanya tentang puasa yaumi Asyura, yukaffir sanatal madiyah, menghapus satu tahun dosa-dosa sebelumnya, ya. Satu tahun sebelumnya. Tapi kalau ditambah dengan dua hari, tanggal 9 dan 10, maka para ulama mengatakan itu lebih apa? Lebih afdol dalam rangka untuk menyelisihi siapa? Orang-orang Yahudi. Enggak bisa 9-10, boleh para ulama mengatakan 10-11, ya. Adapun yang mengatakan 9-10-11, ini pendapat yang menurut para ulama syad, ya. Menurut pendapat para ulama ada pendapat yang syad. Jadi cukup hanya dua hari saja, 9 atau 10, 10 atau 11. Walaupun yang afdol berdasarkan hadis adalah tasu'a, yaitu pada tanggal 9. Ikhwan fillah, subhanallah, ini penting untuk kita perhatikan. Jadi orang-orang Syiah itu baru mengenal Asyura itu setelah 40 tahun setelah terjadinya apa? Peristiwa Asyura yang telah dikenal oleh Islam, ketika Husain bin Ali bin Abi Thalib terbunuh syahid di tangan pasukannya Ibnu Ziyad, ketika beliau radhiyallahu taala anhu diundang. Nah, ini supaya kita paham ya sejarahnya. Jadi sebenarnya orang-orang Syiah ini merayakan hari raya Asyura ini dalam rangka apa? Untuk menutupi sejarah keji di balik pembunuhan terhadap sahabat Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Karena kita lihat sejarahnya, siapa yang mengundang sahabat Husain untuk datang ke Kufah dan dijanjikan oleh orang-orang Syiah untuk dibaiat menjadi imam? Ya orang-orang Syiah. Sampai dalam sebuah riwayat disebutkan, nanti kalau mau baca sejarahnya secara lengkap, baca dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Awasim Minal Qawasim, atau dalam kitab Al-Bidayah Wan Nihayah. Lebih 40 ribu surat itu dikirimkan oleh penduduk Kufah kepada siapa? Kepada sahabat Husain. Karena waktu itu yang menjadi khalifah adalah Yazid bin Muawiyah, yang memang secara akhlak Yazid bin Muawiyah ini adalah apa? Orang yang tidak baik akhlaknya, orang yang zalim, ya. Sehingga waktu itu orang-orang Syiah mendesak agar Husain bin Ali bin Abi Thalib mau dibaiat menjadi apa? Imam bagi mereka, pemimpin bagi mereka. Maka dikirimlah surat itu. Dikirim surat sampai jumlahnya 40 ribu surat. Ayo Husain, datanglah kemari. Kami akan membelamu, kami akan membaiatmu, kami akan melindungimu, kami akan menjagamu, kami akan mengangkatmu sebagai pemimpin. Ada 120 ribu pedang yang akan melindungimu dari pasukannya siapa? Yazid bin Muawiyah. Lah akhirnya sahabat Husain bin Ali bin Abi Thalib tertarik ya dengan rayuan mereka ini. Maka berangkatlah beliau. Ketika beliau mau berangkat, itu dicegati oleh para sahabat. Sahabat Abdullah ibnu Abbas mencegat sahabat Husain. Husain mau kemana ini? Saya mau ke Kufah. Kata Abdullah ibnu Abbas, jangan. Ente jangan pergi ke Kufah. Ente tahu nggak? Dulu orang-orang Kufah itu pengkhianat bapakmu. Dulu orang yang mengkhianati bapakmu dan yang mengkhianati kakakmu, ya itu yang mengundangmu itu. Tapi kata Husain, sudahlah, aku sudah tekad, sudah bulat tekad bapak akan kesana. Artinya waktu itu saja para sahabat sudah tahu betul bahwa orang-orang Syiah ini adalah siapa? Pengkhianat. Sampai waktu itu Abdullah ibnu Umar itu mengejar. Setelah Husain ini jauh meninggalkan kota Madinah, dikejar oleh Abdullah ibnu Umar. Ditanya, Husain mau kemana? Ayo baliklah, ayo balik ke kota Madinah, ayo balik. Gak usah ente. Sampai itu seruan orang-orang yang dulu mengkhianati bapakmu Ali bin Abi Thalib dan kakakmu yang bernama Hasan.
Tapi lagi-lagi sahabat ya, karena sudah takdir ya, karena Rasulullah, karena Allah sudah mentakdirkan sahabat Husain itu sahidnya di mana? Di Karbala. Jadi kalau orang sudah ditakdirkan mati, sudah ditakdirkan akan wafat, nggak akan bisa dielak. Gitu ya. Ada seorang ikhwan itu menceritakan, dia bersama temannya ketika nunggu bis di pinggir jalan itu, temannya itu mau nyebrang jalan karena banyak mobil-mobil lewat ini. Ya. Ada bis yang cukup kencang ya, cukup kencang lewat ini. Ya. Sama temannya bilang jangan, itu ada bis yang lewat jalan sampai ditarik tangannya. Tapi apa yang terjadi? Ketika bis datang, tangan itu terlepas dan dia nyebrang. Akhirnya apa? Jadi kalau sudah qadarullah, jadi kalau sudah ditakdirkan oleh Allah, tidak akan bisa diundur dalam sedetik pun, dimajukan apa? Sedetik pun. Lah sahabat Husain ini sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya bahwa beliau akan syahid di mana? Di Karbala itu. Maka tetaplah sahabat Husain berangkat. Lah di pertengahan jalan beliau mendapat informasi kalau sepupunya yang dikirim terlebih dahulu namanya siapa? Muslim bin Aqil. Jadi sebelum sahabat Husain ini berangkat ke Kufah, beliau mengutus dulu sepupunya yang bernama Muslim bin Aqil. Untuk apa? Mencari informasi benarkah bahwa betul orang-orang Syiah ini mengundang beliau. Ternyata sudah di pertengahan jalan dapatlah informasi kalau Muslim bin Aqil ini sudah apa? Meninggal syahid, sudah dibunuh sama orang-orang Syiah ini. Dari sinilah kemudian apa? Husain berpikir ya, wah ini berarti sudah tak benar ini. Buktinya apa? Sepupuku sendiri sudah apa? Dibunuh oleh mereka. Tapi karena sekali lagi ya, kita sudah bicara takdir, Allah sudah mentakdirkan sahabat Husain radhiyallahu ta'ala anhum syahid di sana. Ya sudah, kata Muslim bin Aqil, kata Husain, ya sudah lah, kita tetap jalan. Apapun yang terjadi, kita pasrahkan kepada Allah. Itu sahabat Husain sudah mau kembali ke kota Madinah ketika mendapat informasi sepupunya sudah dibunuh di Kufah. Maka berjalanlah terus sampailah di sebuah tempat namanya apa? Karbun wa bala'un, padang karbun, kesusahan, bala, penderitaan. Makanya kemudian disingkat menjadi apa? Karbala. Lah disitulah kemudian Yazid bin Muawiyah mengutus gubernurnya ya, yang berada di apa namanya, yang berada di Kufah pada waktu itu untuk memata-matai kedatangan Husain bin Ali bin Abi Thalib ke Kufah. Ya sebagai seorang khalifah wajar ya, karena dapat informasi bahwa Husain ini mau dibaiat dan khawatirnya akan terjadi apa? Kudeta. Dan akhirnya apa? Diutuslah pasukan yang dipimpin oleh Ibnu Ziyad untuk memata-matai kedatangannya siapa? Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sampailah di padang Karbala, waktu itu Husain ditahan, dicegat ya. Kata Ibnu Ziyad, mau kemana ente? Wahai Husain ya. Kata Husain, sudahlah, berikan aku berangkat ke Kufah atau antar aku ke Muawiyah, ke Yazid bin Muawiyah, atau antarkan aku kembali pulang ke Madinah. Kata Ibnu Ziyad, pokoknya kami tidak memberikan, tidak memenuhi semua tuntutan. Dan akhirnya apa? Maka sahabat Husain melihat bahwa Ibnu Ziyad ini ternyata sudah siap untuk memerangi pasukannya beliau. Akhirnya terjadilah peperangan yang tidak seimbang ya. Sahabat Husain hanya dengan 10-an orang, sedangkan Ibnu Ziyad itu dengan apa? Ratusan pasukan, gak imbang. Dan akhirnya apa? Terjadilah peperangan yang begitu dahsyat. Tetapi anehnya, tidak ada satupun penganut Syiah pada waktu itu yang keluar untuk membela siapa? Padahal mereka janjikan apa? 120.000 pejar. Ketika sahabat Husain diperangi di Karbala oleh Ibnu Ziyad yang pasukannya hanya tak sampai 1.000 orang,
yang katanya 120 ribu pedang itu nggak muncul, nggak muncul. Dan akhirnya apa? Sampailah kemudian sahabat Husain dibunuh oleh Ibnu Ziyad. Bahkan yang menarik, kepalanya dipenggal oleh siapa? Namanya Simr bin Jauzan. Siapa Simr ini? Orang yang paling mengeluh-eluhkan sahabat Ali. Jadi sebenarnya siapa orang yang mendesain untuk membunuh sahabat Husain ini adalah siapa? Orang-orang Syiah. Karena ternyata yang memenggal lehernya sahabat Husain siapa namanya? Simr bin Jauzan. Dia yang kemudian ya bapak di lehernya kepala sahabat Husain sampai apa? Terputus. Dan orang-orang Syiah diam seribu bahasa, tidak melakukan pembelaan terhadap sahabat Husain. Maka kemudian kepala sahabat Husain dibawa oleh Ibnu Ziyad ke Syam untuk dilaporkan kepada siapa? Yazid bin Muawiyah. Dan keluarga daripada sahabat Husain radhiyallahu taala anhu, sebahagiannya yang masih selamat itu dibawa masuk ke kota. Salah satunya adalah namanya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang kemudian dikenal dengan Imam Zainul Abidin. Ketika dia masuk Kufah, ketika rombongan keluarga sahabat Husain ini yang masih hidup, yang masih selamat dibawa beriring-iringan masuk kota Kufah, disitulah Imam Ali Zainul Abidin melihat orang-orang Kufah apa kata Imam Ali Zainul Abidin? Kalian menangis? Tabukur? Kalian nangis? Bukankah kalian yang telah membunuh kami? Sekarang setelah kalian bunuh kami, pura-pura apa? Itulah air mata Syiah, itu adalah air mata Boyo. Mereka yang membunuh sahabat Husain dan Ahlul Baitnya, dan mereka juga lah yang hari ini sok apa? Sok nangis, sok mukul-mukul, sok ditembak murah-murah. Padahal itu semua adalah apa? Penipuan-penipuan yang mereka lakukan. Jadi makanya dari awal, makanya sampai Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Saya belum pernah melihat orang yang paling lihai berdusta melainkan siapa? Syiah. Jadi Syiah itu paling lihai berdusta. Lah oleh sebab itu, Iman bin Iskumullah, maka kita harus pahami betul bahwa dalam peringatan Asyura ini adalah peringatan dusta sebenarnya, hoax, ya. Yang mana kemudian Syiah melabelinya sebagai hari raya dan ibadah yang paling agung. Kemudian di dalam acara Asyura ini mereka kemudian melaknat para sahabat, di antaranya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Sufyan bin Ibnu Abdullah bin Harb, semuanya mereka laknat, termasuk para sahabat-sahabat yang ada yang kemudian mereka laknat, mereka caci maki dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan apa? Mereka memukul-mukul badan mereka. Kalau di Solo paling baru sampai pada yang pukul kepala. Walaupun belum sampai pada mereka memukul badan mereka, tetapi suatu saat saya sangat yakin demi Allah, kalau kita umat Islam diam terhadap ajaran Syiah di Indonesia ini, pasti nanti mereka akan apa? Merayakannya dengan cara apa? Menyakiti atau melukai tubuh-tubuh mereka. Lalu oleh sebab itu, Iman Allah, ini penting. Maka pada malam hari ini, silakan kita semuanya selama kaum muslimin, kita waspada dengan peringatan hari raya Asyura ini. Dan bukan hanya waspada ya, sudah siaga. Teman-teman di Pasar Kliwon sudah siaga, karena besok dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh para pengurus atau para penganut agama Syiah di Pasar Kliwon ini, mereka sudah membuat jadwal bahwa besok mereka akan merayakan Hari Raya Asyura pada jam 15:30 di rumah namanya Segab Biul, ya. Segab Biul ini
seorang kedepok Syiah yang saya diberitahu oleh teman-teman di Pasar Kliwon, dulu ketika matinya itu orang-orang Syiah menitipkan dua pecut di dalam petinya sambil ngomong, "Bib, ente kalau nanti ketemu Abu Bakar dan Umar, silakan pecut dengan dua pecut ini." Lalu gimana? Ketemu sama Abu Bakar, silakan pecut dengan apa? Dua pecut ini. Ya mudah-mudahan dua pecut itu digunakan oleh malaikat untuk memecut dia, ya kan? Karena demi Allah, Abu Bakar dan Umar pasti masuk jannah tanpa susah, tanpa ada ya. Gimana mau dipecut? Yang dipecut itu ente. Nah ini ikhwan Allah Islam ini, begitulah kebenciannya para penganut agama Syiah ini terhadap siapa? Sahabat Abu Bakar dan Umar. Nah oleh sebab itu kita umat Islam yang diperintahkan besok adalah mensyukuri hari raya Asyura itu. Jadi Asyura, hari raya Asyura ya, mensyukuri tanggal 10 Muharram itu karena disitu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Allah menyelamatkan apa? Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Lah sesuatu yang sudah ditetapkan dalam Islam, maka dia sudah menjadi bagian daripada syariat Islam. Berbeda nanti dengan orang-orang Syiah ya. Orang Syiah mengatakan apa? Inna Rasulullah lam yasuk yauma Arafah mundu nazala mundu nuzuli siyami sahri Ramadan. Mundu nazala siyami Ramadan. Nazala siyami sahri Ramadan. Rasulullah tidak pernah melaksanakan puasa Arafah sejak diturunkannya puasa Ramadan ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan apa? Disebutkan la tasum fi yaumi Asyura wala harama bi Makkah wala fi Madinah wala fi tawaqqunika wala fi muslika minal amsar. Bahkan yang lebih menarik lagi di sini riwayat yang terakhir ya. Suhila Abu Abdullah, ditanya Abu Abdullah an haqqi saum yaumi Asyura, tentang balasan bagi orang yang berpuasa Asyura. Apa kata pulang kata imam mereka, yang ini jelas hadisnya adalah hadis batil. Apa katanya? Faqala hadduhunna. Orang yang berpuasa Asyura itu balasannya adalah neraka. Bayangkan itu ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita apa? Puasa Asyura balasannya apa? Diampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu. Siapa yang puasa Asyura tempatnya berada di mana? Jadi aku minta di puasa Asyura besok rokok. Kemudian si Afwan yang sunatan puasa Asyura, ya Husein, ya Husein. Nah jelas siapa yang membuatnya. Itu adalah buatan daripada orang-orang Yahudi untuk merusak daripada apa? Ajaran Islam itu sendiri. Demikian ikhwan fillah, kajian kita pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan mari kita awasi apa namanya, terutama yang tinggal di sekitar Pasar Kliwon, untuk mengawasi mereka yang akan merayakan Hari Raya Asyura pada esok hari atau juga mungkin pada malam hari ini. Allahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.